Halo, selamat pagi. Halo. Halo Irliansa, halo Raffi, halo Avel. Selamat pagi semuanya. Halo Bima Sakti. Hola, hola, hola. Halo Arkas. Arka underscore 22. Selamat pagi. Halo Arki Ramadan. Halo Ferdi. Halo semuanya. Selamat pagi semuanya. Selamat bergabung di live streaming Remora 28. Dan hari ini karena libur jadi kita santai-santai live streaming ya. Halo Irma Aska. Belum, belum. Baru mulai, baru mulai. Santai, tenang, tenang, baru mulai. Siapa di sini? Sekarang mau bikin apa? Enggak mau bikin apa-apa. Hari ini kita bakalan tamatin Planet Zoo karir mode. Karena karirnya banyak nih, ternyata gue belum selesai, banyak banget. Gue pengen dapetin trofi ini sih. Nih, kayak gini-gini nih. Patung-patung monyet. Orang hutan, tapi sebagian sudah sih, ini Goldwyn sudah, Panda Park, Panda Park. Halo semuanya, selamat pagi. Kura-kura ada dong, masa nggak ada? Ada semua. Gimana kabar kalian nih guys? Hari Minggu di rumah aja, pada ngapain nih? Ayam-ayam ada. Nah sekarang enak bang, chatnya nggak ada biru-biru. Biru-biru meresahkan ya. Biru-biru meresahkan ya. Oke, kita bakalan mulai aja guys ya. Dan udah rame lah ini. Minggu apaan? Gue bilang apaan tadi, hari Minggu ya? Hari libur maksudnya. Kok hari Minggu sih? Hari libur maksudnya, hari ini kan hari libur. Ada kelinci, kelinci gak ada. Ada gorila gak? Ada. Ada gorila. Jadi hari ini kita bakalan mainin karir. Bentar ya. Panda Park, kita bakalan mulai di Panda Park karena Goldwyn House sudah, The Madagascar Simian Conservation Project sudah. Ini nggak apa-apa sih, nggak 3 bintang. Panda Park aja lah, kita bakal mulai di Panda Park. Difficultnya medium aja lah, medium. Oke. Halo to Aldo. Bang, sampai live sampai jam berapa? Sampai selesai lah. Jangan lupa di like guys. Ya benar-benar. Jangan lupa di like dulu ya guys ya. Ntar lupa lagi live streamingnya selesai malah nggak di like. Burung hantu nggak ada. Ada, mungkin nanti di DLC yang akan datang mungkin burung hantu ada. Dua jam, insya Allah 2 jam. Sampai di sini kan gue jam 11:30 sampai jam 1, sampai jam 1 lah, terus 1:30. Oke, thank you. Yang udah like, thank you ya. Yang udah like, yang belum like nih. Oke, nice. Thank you ya. Yang udah like, yang udah mampir nonton, udah sarapan. Iya nih, kalian udah pada sarapan belum?
Koala ada. Kalau mau nontonin ada di playlist di Australia, Australia Zoo. Halo Revanka, selamat datang, selamat pagi. Halo Bang, aku subscriber baru. Halo Azrul Ardiansa, selamat datang, selamat bergabung. Oke, ini dia teman-teman, kita ada di Panda Park. Ini ada di Tiongkok kayaknya ya. Pandas. Pandas. They are my daughter. I think it's fair to say ever there was. Halo Shopee ID. Udah dua kali sarapan Bang, awal-awal mau bikin kandang. Enggak bikin kandang. Hari ini kita main karir mode aja. Mode santai, mode chill. Ada beruang kutub? Ada. Kemarin baru selesai bikin beruang kutub. Tunggu gue hilangin overlay-nya dulu. To be part of that conservation effort. It really speaks to our reputation, a reputation that you're Bang bikin exhibit ikan nanti ya, kita bikin exhibit ikan. General maintaining too. I really can't tell you how important ikan hiu, ikan paus, ikan lumba-lumba. Oh, wait, I can. It is vitally important. Tapi kemarin mod ikan yang gua install di Planet Zoo itu error, guys. Mungkin gak support sama DLC. Sama ada red panda tuh. Mode enggak capek. Welcome to China. Oh, ini di China. Di Tiongkok nih. Kita udah bisa gerak nih. Oh, udah. Oke, jadi challenge-nya apa aja nih? Objektif Panda Park, replay dialog. Lokasi temukan giant panda habitat. Oke. Giant panda habitat. Di mana ini? Di mana? Wih, luas banget ya. Jadi ini selama gue mainin Planet Zoo, gue cuman nyobain karir modenya itu cuman dua karir mode aja. Yang pertama sama yang kedua, yang di Goldwyn sama yang di Madagaskar. Ini baru pertama kali nih. First impression. Wih, bangunannya keren nih. Layoutnya juga bagus ini, keren. Nggak serius tapi keren kan, tapi cakep. Oke, kita disuruh temukan lokasi giant panda. Ini kita di sini, obviously the giant panda. Wih, lucu banget Bang. Mau nanya isi sandbox ada hewan apa aja? Isi sandbox banyak, semua hewan kebuka kecuali yang DLC ya. Kalau misalkan kalian cuman pakai yang standar Planet Zoo edisi standar, itu cuman hewan bawaannya tanpa DLC. Hewannya itu cuman hewan-hewan yang ada di Planet Zoo-nya, yang basic, yang standar itu, standar edition. Tapi kalau kalian beli yang deluxe, kalian bisa dapat yang Komodo Dragon, terus ada apa lagi ya selain itu ya? Ada pygmy hippo. Tapi kalau yang standar mode nggak ada, harus yang deluxe. Oke, quarantine the sick able antelope. Wih. Go to the highlighted habitat, find the infected animal, and then ini ada anaknya guys, Lin Lin. Nama Cina semua ya, Yuseng. Ini ada Renxiang. Ini ada Guang. Wih, dia ini lagi bawa mainan nih. Gak ada elang. Elang gak ada. Bang, coba tebak-tebak apaan? Tebak Prehistoric Kingdom itu gabungan game apa sama game apa? Itu gabungan antara Planet Zoo sama Jurassic World Evolution. Maybe. Atau ada yang punya pendapat lain, mungkin bisa sama kayak game yang lain. Atau Zoo Tycoon mungkin. Ini apa nih? Misinya kita disuruh
karantina antelop yang lagi sakit. Oke. Antelop yang lagi sakit, mana dia? Wih, gede banget ini. Alvani, label antelop ini Google, gue belum pernah bikin exhibitnya si ini sih, label antelop yang ini belum. Calvit, kita disuruh bawa dia ke karantina nih. Thanks sudah dijawab bang. Iya, sama-sama. Kok tidur ngantuk kali dia? Pandanya tadi ngantuk makanya tidur. Steam Summer Sale kapan om? Steam Summer Sale kalau nggak salah ya tanggal 20-an Juni lah. Tanggal 20-an Juni. Nggak tahu tanggal tepatnya itu tanggal berapa tapi sekitaran tanggal itulah 20 Junian di bulan Juni. Kayak tanggal berapa ya? Tanggal 24 kalau nggak salah. 24 apa 21 gitu. Kapan main lagi Jurassic Evolusi? Jurassic Evolusi malam apa ya? Enak malam Minggu kali ya. Nanti kita mainin karantin, disuruh karantin. Karantina. Kita belum ada karantina apa? Oh, ini ada ini nih, ada visiting player nih dari mana aja nih? Asfor, Jasmine, Iris Templar, Jitener, Dwide. Mana sih yang sakit? Tunggu bentar, karantina sick sable antelope. Tapi sable antelope-nya ini cuman satu nih. Calvit. Kalau mekanik kita panggil semua. Sakit ya deh, kayaknya enggak. Halo Nizam, selamat datang. Selamat bergabung. Selamat bikin sih. Bang bikin kayak taman safari. Gue udah punya ide sih, pengen bikin taman safari tapi pakai mode itu, pakai ride transportation. Nah, pakai yang mobil gitu, jadi kita tour gitu kan, kelilingnya beberapa habitat atau enclosure nanti. Halo Arki Ramadan Gaming, selamat datang. Tunggu bentar, ini disuruh Calvit, ini kan sakit dia nih, Explorer. Apa udah? Bizu? Mana ada nggak yang sakit? Antelope, Okapi, Calvani. Calvani di sini satu. Panda Godwin. Kan udah nih. Ya kan kita disuruh lokasi, temukan lokasi. Ini udah nih. Karantina fisik sable. Oh, artinya disuruh itu ya. Sable antelope. Enggak. Tidak ada kok. Reward. Aku kaget kalau bang tiba-tiba aku lagi main Roblox muncul live-nya bang. Ya diselesain lah mainnya dulu. Lama juga kok ini live streamingnya. Tunggu ya guys ya. Ini kita disuruh tadi kan bawa level antelope-nya di karantina. Tapi ini udah di sini. Karantinanya karantinanya jangan-jangan belum ada nih. Karantin jangan-jangan tapi udah ada. Oh ini astaga. Nih, kita disuruh nih. Karantina. Oke. Karantinanya kan di sini ke work zone ini ya. Sama sini.
Ini udah ada karantinanya, tapi karantina sambal antelop. Eh, jangan 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 bilang kalau ini gamenya ngebug ya. Gak malam-malam kok main game burik. Jangan gitu dong sama Nurani. Itu game seru tau. Nangkep hantu, ya kan? Tunggu, ini sabel antelope mana sih? Ini kipernya lalu lalang. Ini sakit ya dia. Ntar jangan sampai di setting, di pengaturan, jangan-jangan nih. Avatar Zoo. Tuh kan, nih bocil nih, bocil datang. Avatar, tunggu sebentar ya guys ya. Animal setting, enggak. Nih. Kan disuruh sakit nih, ada yang bisa bantu nggak nih? Gue baru kali ini nih main main karir mode. Enggak ada, jangan-jangan jangan bilang ngebug ya. Bang main. Pernah dihujat viewer, Bang? Belum pernah sih, mudah-mudahan enggak ada ya. Kalaupun dihujat ya terserah lah, gue santai aja sih. Namanya juga viewer kan. Namanya juga gue juga manusia. Siapa tahu gue ada salah, wajar aja kalau dihujat. Learn more. Oke. Good. Now click move and then transfer them into quarantine. I've highlighted the quarantine facility in the zoo for you. Udah. Nih, mama bilang kan di sabel antelope-nya ini dipindahin ke ini, ke karantin. Tapi nggak bisa nih. Box animal, coba kita box. Nggak bisa juga, tetap nggak bisa juga. Ah, coba kita move ke sini. Oke, ternyata di move, bukan di sini. Harusnya kan sini kalau fit caretaker. Oke. Done. Bang, nanti kalau udah 100 subscriber mau nunjukin muka sama Q&A. Enggak perlu nunggu 100.000 subscriber. Besok pun kalau misalkan gue pengen, gue langsung tunjukin muka, guys. Lagian ngapain sih tunjukin muka, kan di medsos gue juga udah sering. Nah, ini nih udah dibawa nih sama si caretaker. Oke, misi selanjutnya apa nih? Lokasi, temukan lokasi helik area. Oke. In order to build the vet surgery, click on facilities, staff facilities, and then facility, vet surgeries. Staff facility, surgery. Oke. Surgery lagi. Serius. Kayaknya ini fasilitasnya udah ada semua deh. Kenapa kita disuruh bikin lagi, guys? Jangan gak diuji di bawah. Emang ya. Bang main Minecraft. Minecraft. Gue Minecraft. Minecraft kayaknya ada deh. Udah gue install juga sih. Yang mainin bukan gue. Ponakan gue yang main, cok. That's the job. Vet surgeries play a very important role in a zoo, as they're the only places that vets. Gue bantu subscribe, ya, terserah cuy. Yang penting di subscribe juga udah alhamdulillah. Di like juga udah alhamdulillah sih. Yes, diseases can spread through a habitat quite easily, especially if the water inside it isn't being cleaned regularly. As it happens, I just got a report that one of our water treatment facilities has broken down and the water. Lokasi water treatment. Oh. Rusak, cuy. Kita perbaiki dulu lokal mekanik. The water treatment facility for you, so you should go and check it out.
Saya disuruh benerin ini, water treatment. Water treatmentnya ternyata rusak. Karena kalau rusak nih, asupan air di sini nih kotor semua nih. Oke, ini udah nih mekaniknya lagi benerin nih. Oke, udah beres. Also like power sources, if they get damaged, that radius will be cleaned automatically. Okay. Meaning that it might stop cleaning water sources which were only just within its reach. Pandanya lagi makan, cuy. If you want to check how much of your zoo is covered by your water treatment, banyak banget makanannya. There's a heat map you can use to see the coverage. Kalau gue main di sandbox nggak pernah tuh makannya sebanyak ini. Good work. Now that the water treatment facility has been repaired, ini pandanya guys lagi makan nih. Kalian udah pernah lihat panda nggak? You can also use mechanics to repair power facilities. Udah pernah lihat panda secara langsung nggak? Kalau gue sih belum. Pernah deh mungkin. Belum. Belum pernah gue. Serius belum pernah. Banyak banget lagi. Oke, ini baru namanya mabar ya. Makan bareng. Emang ada nampan gede di planet zoo? Emang ada? Gue kalau main di sandbox nggak pernah tuh sebanyak ini, beneran serius. Nama aslinya Topik. Aku off dulu ya bang. Iya. Nanti balik lagi ya. Gak bisa disentuh tapi bisa dipegang. Angin atau udara. Go to zoo. Oke, go to zoo. Misi selanjutnya. Go to vet research. Human scroll down. Oke. Dari apa tuh? Dari apa sih tadi? Border telosis. Border telosis. Oke, okay, ini. Dairy Caver. Oke. Nice, complete guys. Kita dapat bronze. Item unlock juga. Giant panda. Patung giant panda tuh. Oke, next reward silver. Lokasi temukan lokasi di workshop 1. Jauh banget lagi. Bang main Roblox. Gue gak main Roblox cuy. Roblox tuh ponakan gue ntar yang main, gimana? Tapi mainnya di channel ini. Dia jago main Roblox soalnya. Gak jago juga deh, cuman dia suka. I've highlighted the workshop for. Harga berapaan bang? Harga apaan? Planet Zoo-nya apa? Bang bikin exhibit game hewan terbaik ya. Ini game kebun binatang terbaik. Mulai begin research. Research disuruh research lagi. Just a momento, tunggu. Ini mechanic research, facility research. It. Mechanic. Kita disuruh research dulu nih guys. Cari tempat minum. Apa tadi ya? Kita disuruh bikin tempat minum apa ya? Just a momento. Asia just a momento. Ini udah komplit. Mana sih? Ini ya food shop. Just a momento itu minuman kalau nggak salah, the drink shop. Nah, Cosmico bukan, just a momento itu food shop. African souvenir. Oh, ini souvenir, cuy. Great stuff.
That research will take a little while, so let's have a look at Planet Zoo-nya. Iya. Ini harganya sekitar 400.000 kalau harga aslinya ya. Tapi kalau misalkan kayaknya 400 itu deluxe edition sih. Ya, kalau lagi diskon bisa sampai 100 ribuan sih. Ada orangutan ada. Kayaknya ada di sini orangutan kayaknya ada. Ada nggak ya? Di sini. Oh nggak ada. Cuman ada Japanese macaku ya. Japanese macaku. Ini cuy. Nah. Tuh Japanese macaku. Monyet Jepang nih. Monyet dari Jepang. Coba kita lihat Zoopedia-nya ya. Nih makakah Fuscata. Population in wild 120.000 less concern. Tuh. Species endemic asli dari Jepang. Gua udah pernah bikin ini belum ya? Kayaknya belum pernah deh. Satu, wih namanya Sayuri, Etsuko, Usagi, Ryuji, Satoshi tadi ya, Satoshi Minamoto. Ada Chiyo, ada Sumie, Tomo. Wih banyak banget sih ini. Reaction Vernalta, Vernalta itu apaan? Lokasi, highlight area, oke kita disuruh ke karantina lagi nih. Ada apa sih di karantina? Kanguru ada. I'm sure you know how notoriously difficult it is to get pandas to breed, so we'll have to be patient. Our current giant panda habitat is full to the brim, but luckily we've already got another habitat ready to go. But before we move our new pandas in, they'll need to go through quarantine. Kanguru ada. Kan ada kemarin di Australian Pack DLC itu ada. Go to animal trading. Oke. Just click transfer to animal storage next to each of the pandas and then they'll be sent there. Transfer to animal storage. Yang mana nih, guys? Su ada Yanlin, ada Meirong. Meirong bagus sih. Ini gold. Transfer. Kok semuanya sih? Satu dulu kali ya. Harus tiga-tiganya lagi. Oke lah, kita kirim tiga-tiganya. Finally, we can send them from animal storage to quarantine. To do that, just select them in animal storage, then click send to zoo, and then click on the quarantine facility in the zoo. Animal storage. Ini kita dikasih tutorial nih kalau kayak gini nih, kalau kayak gini gampang. Send to zoo. Disuruh kirim ke karantina. Kayaknya kita mau disuruh ini nih. Mau disuruh rilis kayaknya. Jadi dimasukin di karantina dulu. Tunggu sebentar, ini apa lagi nih? Pindahin. Aduh. Satu panda jantan ke habitat baru. Hah? Satu habitat S1 panda jantan ke habitat baru. Panda. Mana sih dari sini, Mo? New panda habitat. Move him to new panda habitat. Mana sih? Oh, iya. I see. Hewan albino ada. Hewan albino ada. Yang jantan yang mana nih? Pilihannya sulit nih kayaknya. Mereka semua satu keluarga sih di sini. Pindahin yang mana nih, guys? Yuseng, Yuseng jantan. Tapi Yuseng lagi tidur. Wah, gua away aja ya. Kita pindahin gua away aja. Kita move ke habitat barunya nih. Oke. Okay. Ih, banyak lagi silver, banyak cuy. Set up new panda habitat. Oke.
habitat, filter. Jadi hari ini kita nggak bikin itu dulu guys ya, kita nggak bikin exhibit. Gue pengen santai-santai dulu nih, selesaiin karir mode. Siapa yang di sini ujian adik-adik? Oh iya, ngomong-ngomong soal ujian nih, kalian udah pada selesai ulangan gitu atau ujian lah? Prairie dog at feeding station, giant panda ya. Nama asli, cari tahu sendiri. Gue nggak mau jawab yang persoalan personal-personal gitu ya. Cari tahu sendiri aja. At feeding station, at feeding station. Kayak arboreal. Ini yang gede kita samain kayak yang di sana ya. Oke. Okay. Food enrichment, food enrichment. Food enrichment yang mana ya? Food enrichment, oh ini. Food enrichment sudah, harusnya sudah sih ini. Oh, 90% harus 100% ya. Oke. Okay. Harusnya sudah sih. Increase tyran welfare. Oke, okay, welfare-nya belum di sini. Grass long. Animal need less grass long. Oh, kebanyakan grass long. Soil. Soil. Soil kah? Soil. Soil. Dia perlu soil. Udah lulus tinggal nyari SMA. Oh, oke. Okay. Need more grass, need grass short. Udah dikasih grass short tadi perasaan, grass longnya, ah, grass short, grass long, oke, okay, grass longnya lagi deh. Eh, malah makin naik. Grass short, oke. Okay. Nah, oke, okay, udah. Ada yang kurang lagi? Harusnya sudah sih ini. Komplit, harusnya sudah sih. Transport fever gue main juga, tapi enggak itu. Tuh nama aslinya topik. Transport fever gue main. Dan selama gue main terus sih. Udah itu malah udah gede malah. Basis toy enrichment udah gede kotanya. Udah bangun bandara gua. Bangun bandara, udah bangun transportasinya udah banyak. Oke. Our new female pandas. Oh, kita disuruh lagi. Halo Rofi Ahmad, selamat datang, selamat bergabung. Masih lemes. Kenapa nah nama channel abang Remora? Ya karena emang Remora. Ini apa nih misi selanjutnya kita di suruh apa nih? Move giant panda from quarantine to new habitat. Move it. Oh, bless. I think they'll be really happy in there. Bang, keren banget kandangnya. Kandang yang mana yang baru ini ya? Ini kandangnya ini ada dua. Jadi di sini ada juga kandang pandanya. Sama sih sebenarnya nggak ada bedanya sih. Pause, oke, okay, kita disuruh pause. I think it's time I taught you all about work zones. I know they don't sound as interesting as the animals, but trust me, they're ever so useful. You see,
Work zones are a way of making sure that your staff concentrate on specific habitats or tasks within the zoo, like. Klik tuh, oh kita disuruh bikin work zone. Basic ini, basic. Tapi seru sih. To do that, go into the zoo section, then click on staff and then work zones. Now, click on new work zone. New work zone. To see your new work zone, I'll need you to select the highlighted habitat gate, staff room and keeper hut. Oh, and don't forget to name it. Ini masih kita masih diajarin lagi. Siapa yang cita-citanya jadi YouTuber? Disuruh staff. Kita bakalan nge-hire staff ke keeper. Then click on your new keeper to bring up their information panel and go to their employment tab. Siapa namanya tadi yang baru ya? Nama keeper. Keeper, oh ini no work zone ya. Ini kita tambahin work zone. Terus. Oke. Okay. Emang gampang kayak gini nih. And just so you know, all types of staff can be assigned work zones. Just make sure that they have access to all the buildings that they need. And one last thing, you might find it faster to assign them from the work zones tab in the staff section of zoo management. That'll save you having to pamit dulu bang, oke. Okay. Oh, it sounds like the brand research has been completed. You should collect your rewards, and you can do that by clicking on the notification or by going back into mechanic research. Now that we've got our lovely new just a memento shop. Okay, research complete. Congratulations, you have discovered 5 item over one time. Kita disuruh research lagi enggak sih? Facilities. Oh, itu tadi Max Lente ya. Just a momento. Disuruh bikin di mana nih? Wait. Lah, itu suara ayam. Ada suara ayam, cuy. Place adjust momento, tapi kita disuruh pasang di mana nih? Ada indikator enggak? Enggak ada ya? Oh, di sini jauh banget lagi. Oke, okay, just a momento. Ini toko apa sih? Toko souvenir gitu. Dekat WC lagi. Oke, okay, di kok susah. Nah, dah. Oke. Okay. Silver objective complete. Satu bintang lagi nih. Bang, maaf telat. Nizar ganteng. Halo, Nizar. Enggak, belum telat kok. Baru mulai. Bang, main warnet simulator. Bernie Godwin. Just a memento. Very clever. Much better than our old overpriced gifts branding. I'm all for truth. Bagus banget. It was perhaps a little on the nose. Ini di challenge menuju ke gold. Ini nih yang susah biasanya nih, apalagi 18 species. 18 species in the zoo. Now, you can find out what species are already. Kita disuruh masukin 8 species di zoo, guys. Sekarang kita punya 50. Berapa spesies sih? Kita udah punya 15. Kita disuruh 18, berarti kurang 3. Nah, apa aja nih? Kita bikin hewan apa nih? Bikin exhibit hewan apa nih? Kan ini udah 15 nih. Berarti targetnya itu kan 18. Misinya itu 18, berarti kita kurang 3. Apa aja ya?
Very interesting. Bertapi Black Whale the best, Chinese pangolin udah ada kayaknya ya. Udah ada belum sih? Oh, udah ada. Snow leopard ada, snow leopard. Nggak ada di challenge ini, nggak ada nih. Di karir ini nggak ada, itu belum ada. Apa harus di research dulu ya? Oh, udah nih. Research complete, border telosis. Kita cari penyakit. Ini apa nih? Giant panda disuruh apa nih? Satu level lagi. Giant panda. Tunggu, mekanik. Hewan perlu di itu nggak perlu ya? Oh, ini ada buaya di sini, ada red panda juga, ada red panda. Kita lihat red panda dulu dong. Kita lihat red panda dulu, mana nih? Lama banget. Kemarin ada yang komen juga, "Eh bang, bikin red panda dong di itu." Nah, rencananya gue bakalan pengen bikin red panda di Mount Lake Zoo. Nah, nanti kita lihat di Mount Lake Zoo itu bisa kira-kira bisa berapa episode lagi tuh. Kalau di Sizu kan ada 17 episode. Seri terpanjang sejauh ini Izu. Apakah nanti di Mount Lake bisa 18 episode? Ini Red Panda. Red Panda cuy. Ini kayak rubah sih. Tapi enggak, ini panda. Abang dapat THR enggak? Dapat THR. Udah lewat hari raya kali. Tapi ada sih. Ini red pandanya nih guys. Dia Virginia dan Peng. Namanya Ailurus fulgens. Ailurus fulgens. Populasinya, wih, tinggal dikit, 10.000. 10.000 itu sedikit. Small mamalia. Mamalia terkecil that lives in the woodland of the Himalaya. Hidupnya tuh di area pegunungan Himalaya atau di pokoknya di dekat-dekat pegunungan Himalaya gitu. Di China. Tapi kok dia kecil ya? Giant panda gede, dia kecil, tapi dia masih termasuk jenis keluarga panda. Eastern Himalaya, Southwestern China. Red panda are solitaire dan territorial animal. Oh. Oke, mari kita bikin exhibit di sini nih guys. Kita disuruh bikin 3 exhibit lagi untuk selesaikan challenge. Tapi apa aja sih di sini, coba kita lihat dulu semua ya. Kita ini ada Indian Peaful, terus ada apa lagi nih, Japanese Machakui. Oh, ada timber wolf ada nggak? Oke, kita bikin ada balon bisa dipecahin. Ada ini salt water. Salt water garial. Kok salt water sih? Tunggu, waktu gue di Jogja kemarin shortnya udah gue upload belum ya yang garial? Tunggu ntar guys ya, gue cek dulu. Belum kayaknya ya. Bang, bikin exhibit harimau Sumatera. Di sini di challenge ini nggak ada itu, nggak ada harimau Sumatera. Adapun di Planet Zoo cuman ada Bengal Tiger. Harimau Sumatera, harimau Jawa belum ada. Oh, ada Formosan Black Bear. Kita bikin apa nih guys? Nah, gua kasih vote deh. Gua kasih vote ya. Bentar. Gua kasih vote
Kalian pilih kita bikin exhibit apa di challenge ini nih. Ada dua soalnya. Ini gue kasih ya buat polling. Bikin ini ada Timber Wolf. Sama apa sih satunya tadi? Oh ya, Formosan Black Bear. Nah tuh silakan di vote. Ada serigala, ada beruang. Iya, ada dua-duanya ada. Halo Mola Amalia, hadir. Selamat bergabung. Mama Nabul nih, Mama Nabul. Sambil masak ya Bang. Jadi gak... Wah, hati-hati ya masakannya, angus ntar. Ntar masakannya gosong nih, kasih ke nonton, hati-hati. Masak apa nih, kayaknya enak ini, baunya sampai sini nih. Karena belum makan lagi. Bahas-bahas masakan ini, ujung-ujungnya bahas Indomie lagi nih. Bikin exhibit apa dulu, Timber Wolf apa Formosan Black Bear? Oh, Timber Wolf, oke. Okay. Udah ya, pollingnya 4 suara nih, baru 4 suara nih. Tur dulu kali, kok turnya malah jatuh di air. Tur dulu ya, tur dulu kita sambil nunggu pollingnya selesai. Mau tur dulu, wih. Oh cakep gini ya, ini di Chinese kita nih guys. Kita lagi jalan-jalan di Chinese, ada pagoda-pagoda, ini ada jalanan-jalanan kayak gini nih. Musiknya juga enak banget. Balonnya bisa dipecahin. Pecah gak tuh? Bang, please bikin kandang zebra. Kandang zebra nggak ada kalau di challenge. Belum keluar. Ini kita ada di exhibitnya dari Giant. Kok Giant Panda sih? Exhibitnya dari Red Panda. Ini namanya Lurus Fulgen. Nggak kelihatan ya dari sini. Oh, harus dari sini ya. Oh, itu dia tuh. Tapi dia lagi nggak manjat-manjat ya, seru padahal kalau dia lagi manjat-manjat ke sini nggak kelihatan lagi dari sini. Sop sambal tempe goreng sama sambal cumi balado, waduh, menu makan siang yang sangat-sangat komplit, enak. Ini ada apa di sini ya? Ini kandang apa dingin? Tips sebentar. Wih, ini tapir sama okapi ya. Nah ini okapi, ada bir tapir. Oh jadi satu kandang ya. Kita jalan lagi yuk. Di sini Giant Panda. Tuh Giant Pandanya. Ini pendek banget gak sih? Panda tuh jago manjat loh. Ini harusnya bisa manjat sih dia nih. Nih pandanya lagi main nih. Banyak juga, rame juga ya orang yang liatin. Pecahin balon lah. Kabur. Terus tadi apa lagi ya? Oh garial. Oh ini ada. Ada si Sable Antelope. Tapi di sini Sable Antelope-nya cuma satu. Coba kita ngide, kita masukin satu lagi deh, sabel telop. Gak ada. Dia bisa satu kandang sama apa ya? Sabel antelop. Wikipedia. African buffalo. Oh, zebra. Bisa cuy, zebra.
Coba 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 gue cari zebra ada nggak? Kalau ada nggak ada, belum belum ada, belum ada zebra. Bang ada singa bang, ada. Kalian coba lihat di itu deh, di Zoopedia, Zoopedia lagi, di Wikipedia Planet Zoo ada semua tuh. Bisa dicek juga ntar ada apa aja di planet Zoo tuh. Tapi kalau di challenge ini belum 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 bisa kita lihat semua. Soalnya yang keluar nih nggak langsung semua. Coba kita lihat dulu vote-nya. Vote-nya udah ada 10 suara dan Time Werewolf. Oke, udah 10 suara. Oke, artinya ini udah gua anggap semuanya udah polling ya, jadi Time Werewolf. Oke, kita akhir polling. Kita bikin Exhibit Time Werewolf. Berarti habis Time Werewolf Formosan. Di mana ya bikinnya? Bagusnya di mana ya? Ada balon, pecahin dulu. Set. Di sini. Di sini tunggu ini seberapa luas sih? Masih bisa ke sini enggak sih? Ini udah batasannya nih. White. Ini apa nih, keren banget ini. Ada rumah-rumahan di gunung guys. Wah keren cuy. Ini rumah petani itu, petani. Kita bikin di sini aja kali. Ini ada lahan nih, bisa jadi satu aja sih di sini. Timber Wolf. Coba kita cari dulu Timber Wolf-nya. Timber Wolf. Ajanik. This animal is being adopsi forecast. Oh, nggak bisa pakai kredit. Udah, nggak apa-apa. Fertility-nya bagus. Size-nya juga 42%. Size-nya longevity. Fertility, tapi dia subur sih. Immunity-nya juga bagus. Oke. Nah, betina. Tadi betina udah. Sekarang jantan. Delon, oke. Delon juga bagus, sama genetiknya sama si Ajanik. Oke, kita bikin barriernya. Timber Wolf tadi dia perlu barrier level grade 2, grade 3, grade resistant grade 6, kaca. Konkret aja lah. Ini mainin karir ini berasa kayak itu guys, berasa kayak nostalgia waktu awal-awal main Planet Zoo. Gila udah lama banget. Sorry baru join. Halo Harimau buat moderator kita. Gue suka Timber Wolf. Timber Wolf-nya dinamai Kobar. Oke, siap. Ntar ya, kalau udah jadi exhibitnya kita namain jadi Kobar. Kok jadi kepikiran jadi ngasih nama Kobar? Kenapa emang hewan peliharaan lu namanya Kobar? Tinggiin. Tunggu, semoga si Timer Wolf-nya nggak bisa kabur ya. Pohon-pohon ini bagusnya kita ilangin dulu. Set. Blueprint. Oh, kita bisa bikinin viewing galerinya sih di sini. Nggak usah ya, Timer Wolf. Pintunya. Itu barrier habitat gate. Ih, nggak bisa masuk, nggak bisa connect ya. Bisa sih tapi jelek banget di situ lagi. Oh, di sini aja deh ya. Mentok, nggak bisa. Oh, di sini bisa.
Tapi di pojokan banget ya. Halo Bang, aku penonton baru. Halo Ben, selamat datang, selamat bergabung. Jangan lupa dikasih like-nya ya. Bang, Timer Wolf-nya dikasih nama Kevin. Kevin, Kevin dan Kobar. Kevin dan Kobar, berarti kita nambahin satu lagi. Satu lagi apa namanya? Kita namain satu tambahin satu lagi Timer Wolf-nya. Rimber. Ah, udah telat. Telat. Telat harimau buat telat. Udah tadi kan udah ada dua, Kobar sama itu. Kobar sama Kevin. Tapi kok Kevin ya? Kok jadi Kevin sih? Kita masukin ke sini. Oh ya, kita enggak hire dulu ininya. Kiper. Kita kasih kiper. Tunggu bentar, kita pause dulu biar enak, biar nggak numpuk-numpuk kan pekerjaannya di sini. Kipernya kita kasih nama Timberwolf area. Nah, udah aman. Mana di mana? Kenapa pada kabur nih? Kenapa pada kabur nih, woi? Kenapa pada kabur nih? Ada hewan kabur tuh kan? Ini ada kok. Ya Allah, buayanya kabur sampai sini. Dari mana bisa? Nggak ada notifnya lagi. Ya Allah, buaya kabur sampai ke kandang okapi dong. Bang, bikin kandang jaguar di challenge nggak ada jaguar. Belum sih, mungkin nanti bisa tiren. Nggak bisa lagi. Tunggu, berarti kita masukin lagi ya, kita coba cari lagi Timer Wolf nih. Refresh. Ini immunity-nya, ini bagus sih. Serless. Sama satu lagi deh. Ini bakalan ada dua alpha nggak sih? Ada dua jantan, ini pasti bakalan rebutin alpha nih. Ini kacanya kita ganti dulu. Ini siapa nih? Ini tadi, wah, cedera dong. Ajanik. Ajanik dan ini satunya siapa nih? Delon kita ganti namanya jadi Kobar ya. Kobar. Bagus nama jadi Kobar. Terus satunya tadi siapa? Kevin ya? Ih, pintunya kayak gini. Tunggu, kita ganti. Cari posisi pintunya yang bagus. Pintunya nyambung ke dalam tanah. Nah, apa sih orang-orang pada kabur? Lihat, nggak ada notif bahwa ada hewan kabur, tapi hewan itu pada kabur nih. Buaya ini sih, buaya ngeselin sih. Buaya ngeselin sih ini. Ini kabur ke sini lagi nih. Nggak aman ya? Ini lewat mana ya tadi? Ini lewat mana ya?
Ini buaya emang ngeselin deh. Ini baru ada notifnya nih. Keeper, habitat no keeper assign. Jangan bilang. Harus di set lagi dong. Oke, aman. Ini udah berapa yang masuk di sini? Time roof 2 alert. Satunya cedera kayaknya. Call fit. Kasih fit lagi deh. Kita kasih fit lagi untuk Timberwolf. Halo Bang, halo Abdul Razak. Husna Mali HBD Bang. HBD lagi ini muncul lagi satu nih. HBD lagi. Udah nyong hasil Dota ngasih ya HBD ini lagi muncul HBD. HBD aja tiap hari. Makasih ya Remobot. Moderator gue yang baik. Pixel West ada. Oh, ada Phantazel cuy. Phantazel lagi berkunjung di sini nih. Nih. Phantazel dengan kostum pandanya. Dia berkunjung ke sini ya. Makasih ya Bang Phantazel. Siraj. Siraj 97. Siapa sih? Pixel West juga ada. Halo Mr. Pixel. Barrier habitat. Kita kasih tempat makan dulu deh buat si Timberwolf. Biar nggak di demo kita. Species Timberwolf. Telat nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak bakalan dihukum kalau telat. Cuman jangan lupa like-nya ya, jangan lupa. Timberwolf. Wolf. Mana sih Timberwolf? Gabut Bang, enaknya ngapain? Ngapain ya? Main gitu sama teman? Kemana gitu? Santai ke mall nonton mungkin, makan keluar sama teman. Basis food enrichment. Basis food enrichmentnya belum ya. Lagi nih species food enrichment. Udah beresan tempat makan deh. Lah. Gift box. Species toys. Ini udah dikasih nampan makan. Grass long. Terlalu banyak grass long. Kita kasih soil aja deh. Timberwolf. Masa mainnya di rumput-rumput? Harusnya di itu kan, di salju. No, berarti kita harus kasih ini nih guys. Ntar guys ya, lagi azan-azan. Ntar. Thank you.
Oke, okay, I'm back. Kita lanjut lagi. Species food enrichment ini sudah kok tadi gue kasih tempat makan, tapi gue tidak mau. Kenapa kamu? Oh, halo semuanya yang baru bergabung, selamat datang, selamat bergabung, bang. Besok, enggak bang. besok hari Jumat ya. Besok Jumat, insya Allah. Mudah-mudahan bisa. Enak sebenarnya kalau pagi-pagi gini, kalau sore aduh. Ponakan gue rusuh, cuy. Ponakan gue rusuh. Jadi, ini bayangan apa nih? Balon. Hah? Bayangan apa tuh? Horor. Berarti kita kasih cooler di sini nih. Dia berarti dia perlu cooler. Oke, kita kasih cooler. Kok dempetan nama situ? Temperaturnya 10 ya, 5 derajat. Kita kasih snow. Enggak apa-apa deh. Ya kan? Oh bisa. Salju buatan. 50%. Yaps. Harus dibawa 50. Di bawah 5%. Oke. Dia kelaparan nih, guys. Ini udah kan kita kasih species food enrichment, jangan sampai gue salah nih. Time roll bener. Kita kasih tidur dia di. Tuh, species food enrichment ini indikatornya nggak mau naik. Ular, gua nggak suka ular, geli gua sama ular. Iya. Yeah. Ini udah, kenapa sih? Masalahnya di mana sih? Ini ada yang salah deh. Indikatornya nggak mau naik. Error kah?
Iya loh, nggak mau loh. Food and Rich. Oh, salah. Pantes. Ini murni gue yang salah, guys. Murni gue yang salah. Bukan persoalan ini. Dia belum kita research, pantes. Kita research dulu. Food research. Pantesan. Nah, ini harusnya kita. Nah, kan? Bener kan? Ini Giant Panda udah selesai. Terus kita coba yang mana lagi ya? Oh, ini belum Red Panda. Tommy suruh nyari apa ya Tommy? Si Tommy nyuruh Timberwolf, sementara dicari sih. Udah satunya, berarti kita bikin Formosan Black Bear sambil nunggu researchnya selesai. Research yang lain udah. Oke, mekanik udah. Research complete. Arctic East Asia sudah. Ring shop. Barrier habitat. Ring shop. Sama satunya kita suruh cari food shop. Kita suruh satunya cari food shop. Nah, udah. Ya, udah malam, guys. Gak enak bikin exhibitnya malam-malam. Tapi sambil kita cari-cari ya tempat exhibit buat si Formosan Black Bear itu di mana bagusnya ya. Udah kehabisan lahan sih. Oh, di sini bisa sih. Ini bisa sih, satu sama di sini nih. Ini bisa nggak? Oh, di sini masih bisa. Kayaknya di sini aja deh. Kayak lumayan tempatnya nih. Bikin kandang pingun, bang? Nggak ada pingunnya kan? Belum ada kan? Udah bilang tadi. Kalau di challenge atau di karir itu nggak semuanya hewan muncul. Jadi yang ada tuh yang ada di challenge ini aja, yang ada di karir ini doang hewan-hewannya. Oh, belum ternyata, cuy. Donation boxnya, pantesan. Donation box di sini. Tapi ngemeng nih. Timberwolf ini, yo, hewannya ini gimana? Dia confident kah? Alasan confident, oh. Berarti nggak masalah, kita kasih kaca dia nggak begitu takut. Tapi kok sepi sih? Ini apalagi nih yang kabur nih? Pasti buaya lagi nih, emang buaya darat ya. Tuh kan, buaya lagi. Ocak, ngapain nih buaya? Bang Sulul, ya silakan sholat dulu. Gue nyusul nanti ya. Selesai streaming ini. Ini buayanya di sini. Jangan bilang nih buaya. Oh enggak, emang ini buaya di sini. Gede banget lagi. Set. Ini garial. Garial tapi gede banget deh. Serius. Oh ya, ngomong-ngomong nih. Soal buaya. Gue enggak tahu apakah di ini ada remake kah? Kemarin tuh gue liat di mana ya, di Instagram gitu. Nggak tahu itu 3D model dia yang di remake atau mungkin buaya di sini di remake di Planet Zoo. Jadi kayak tadinya warna saltwater krokodil itu lebih gelap, jadi sedikit lebih terang dan kayak ada variasi warnanya gitu. Gede banget sih ini garial. Bang, nanti Formosan Black Bear dikasih nama Cody. Oke, siap. Tapi kita tunggu itu dulu. Kita tunggu terang dulu. Nggak enak soalnya kalau gelap-gelap gini bikin exhibit. Nggak enak. Nggak kelihatan ntar. Kita tur dikit dulu deh. Gimana sih?
atmosfernya kalau malam tuh cakep sih. Beautiful. Serba merah semua nih dengan lampion-lampionnya, keren. Ih cakep ih. Ini bikinnya sih kayak simpel-simpel aja sih ini. Cuman penataannya itu loh bikin suasana itu jadi lebih padat, lebih rapat, lebih kesannya tuh kayak rame aja gitu. Ada lampion-lampion. Kita masuk kemana nih, ke area food shop. Widih. Oh, ada ATM-nya juga. Lewat sini aja, bisa nggak? Nggak bisa ya. Nah, udah pagi nih. Waktunya kita bikin exhibit lagi. Ini kemana sih tembusnya nih? Ini apa nih? Ini Lehman. Oh, ini katak. Ini kodok apa katak nih? Katak Lehman. Mana dia? Ada nggak sih? Tidak kelihatan. Oh ini. Ini dia nih. Kecil banget ya. Ada berapa ekor? Kayaknya satu doang deh. Sebelahnya apa nih? Di sebelahnya itu ada tiput. Mana ya? Oh ini. Siput raksasa ini guys. Tapi beneran loh, gue pernah lihat siput yang kayak gini, gede banget sumpah. Sumpah gak bohong. Gue pernah lihat yang seukuran tangan gue gedenya. Gak tahu ada yang lebih besar lagi daripada itu. Tapi gue pernah lihat yang seukuran tangan gue tuh ukurannya gede banget. Bayangkan lendirnya tuh gimana kalau lengket di badan. Wah. Hey, makasih donasinya, makasih ya. Makasih ada ibu-ibu berdonasi untuk kesejahteraan siput. Ini udah mulai pagi ya, balik lagi ke sini. Tapi ngomong-ngomong, kok sepi sih yang di Time Wolf? Coba kita agak deketin lagi deh. Dekatin lagi, oke, kita kasih informasi dulu. Ada apa aja di challenge di sini tuh? Enggak, ini bukan challenge, ini tuh karir. Cuman kan kita di challenge dengan hewan yang seadanya itu, kita bisa nggak ningkatkan popularitas dan ekonomi dari kebun binatang ini? Tunggu bentar guys ya, gua kasih dulu monitor di sini nih. Kenapa kalau bisa besar kenapa harus kecil ya kan? Kalau bisa besar kenapa kita harus kecil? Karena nggak semua orang bisa lihat gambar kecil ya. Jadi kita kasih yang besar aja deh. Select advertisement. Nah, oke itu lihat tuh baca gede-gede nggak? Timber Wolf. Nah udah bisa makan dia nih. Kayaknya indikatornya deh. Nah ini species food enrichment, ini indikatornya kayaknya error deh, harusnya di report sini. Oh ya, ngomong-ngomong soal di challenge atau di karir ini, jadi hewannya itu terbatas guys. Nah ini cuman dikasih ini doang tuh, dua patch doang nih jadinya ya itu. Atau ya mungkin semakin berkembang semakin nambah juga sih. Tapi nah di sini, oh enggak, ini emang udah dikasih dari sononya, jadi kita cuman ada salt water, Amberwall sama Formosan. Kenapa sih? Kenapa full ya? Ya elah. Dadah, kita bikin satu lagi. Kita bikinin satu lagi di sini deh. Kasihan bapaknya ini nggak bisa kerja. Nunggu-nunggu. Blueprint facility. Mekanik
kasihan kita nyuruh kerja tapi nggak ada ruang buat itunya, buat workshopnya. Nah kan beres, udah ada workshop, jadi bebas dia kerja. Satu lagi nih, apa nih, veterinary not include habitat. Oh kan udah dikasih di Timberwolf ini kan. Kenu belum datang ya. Kenu ada tadi, ada apa belum ya, nggak tahu, lupa. Ular ada nggak bang? Ular ada tapi di sini ada nggak? Adanya kalajengking. Oh belum ada ular di sini. Ada deh, ini ada nih. Ada nih. Ular apa nih? Western Diamondback. Ular gurun. Nah ini nih. Duh sebenarnya gue nggak pengen sih lihat ular-ular kayak gini nih. Tuh lihat. Gue pakai mata sebelah nih lihat ini nih. Ular derik ya. Ih. Tuh biarin dulu. Biarin liatin tuh ular tuh. Ular ketemu ular. Bang, bikin exhibit rubah gede. Rubah. Kita lanjut dulu bikin exhibitnya Formosan. Formosannya tadi di sebelah sini ya. Ini kita pindahin dulu. Pohon-pohonnya kita pindahin dulu ya. Kita pindahin dulu ya adik-adik ya. Kita pindahin dulu ya pohonnya. Oh pas nih di sini, ntar yang buayanya saltwaternya di sini. Ini formosannya di sini deh. Tapi formosan tuh bisa manjat loh. Bang bikin kandang singa putih dong. Singa putih nanti ya. Ini kan masih di karir. Tapi belum ada. Gue belum pernah dapat singa putih. Singa albino belum. Albino apa linguistik? Gak bisa di terraform berarti. Berarti masuknya lewat sini nih. Formosan Black Bear. Pagernya harus grid 4. Grid 6 sih harusnya. Oh ini aja deh. Kita pendekin aja di sini. Kan buat itunya kan gallery view-nya, jadi gak usah tinggi-tinggi amat lah. Ini ada itunya enggak sih? Enggak ada ya. Oh, ada. Kita kasih aja ya ini ya. Pengaman supaya dia enggak bisa manjat. Buat jaga-jaga juga sih. Nah ini kita tinggiin aja di sebelah sini. Set. Looking good. Sampai atas. Bang gue mau pamit. Masak mie. Silakan masak mie nya yang enak ya. Bisa gak masakin gue sekalian? Jangan keseringan makan mie guys ya, nggak baik.
Beneran serius, jangan keseringan makan mie. Mie itu nggak baik juga kalau keseringan. Boleh, boleh makan, tapi jangan setiap hari. Yes. Karena si beruang ini bisa manjat, kita kasih pengaman. Bikin kandang singa biasa aja. Apa tuh? Gak sempat baca. Bang, nanti kalau jogor ada bikin kandang jogor. Oke, siap. Mudah-mudahan ada ya di karir ini ya. Kalau ada di karir ini ntar. Tenang kok, ini karir kita bakalan lanjutin lagi nih. Jadi satu karir itu kita selesaikan, istirahat, habis itu ntar kita lanjut lagi. Kayaknya udah cukup ya. Di sini bisa manjat sih dia. Beruang sama beruang nih, Formosan Black Bear sama Giant Panda sama nggak? Giant Panda itu sama jenis beruang juga nggak? Tunggu, gue nggak mau ya. Nah, ini baru bisa. Gak baik kalau gue bisa bikin minyak tapi pas nyampe udah dingin. Nah udah sip, tapi oh ya kita pause dulu harusnya tadi ya, lanjut live KKN. Oh ya, KKN belum selesai ya. Wah, ntar gue bacain lagi ya di Discord tuh apa kemarin tuh. Dita kemarin ngasih saran tuh di 2 segmen terakhir kan, udah segmen 4 ya. Nah 5-6 nya tuh buat nutup nanti. Oh iya bener ya, KKN belum ya. Nah sekarang Formosan Black Bear. Tunggu bentar. Ini researchnya udah selesai nih. Research complete. Terus pet juga udah. Timberwolf lanjut lah. Oh, cuma sekali dong. Level berapa nih? Timberwolf udah level 4. Mechanic research dua-duanya udah. Facility ini satu lagi padahal ini. Timberwolf pandanya udah bentar lagi selesai. Satu lagi si Tommy ntar buat yang Formosan Black Bear. Bang, kalau ada Red Panda masih satu keluarga dengan panda bang. Oh berarti Red Panda sama Giant Panda itu masih satu keluarga ya. Nah kalau tapi Giant Panda ini masih ini beruang kan, ini tergolong jenis beruang kan. Formosan tadi ya. Formosan. Wih, Formosannya banyak nih. Ada Fang, ada King, ada Pingjing, ada Donghai, ada Wanzi, ada Shu, ada Shulan. Wih, deh, bagus juga nih genetik breedingnya. Wanzi. Terus betinanya ada Shu. Wanzi Shu. Oke, kita masukin 2 ekor dulu aja deh, gak usah banyak-banyak. Oh iya, ini belum ya. Davon sama Sirles.
Davon sama Sirles kita masukin sini. Oke, udah. Ini sombong banget nih orang-orang. Nggak diliatin lagi. Mentang-mentang ini timer wall bukan... bukan hewan ini ya, bukan hewan yang tinggal di... ini dicuekin dong. Bukan hewan bawaan di sini nih, di challenge yang ini, di karir yang ini. Kita balik ke Formosan, udah masuk belum? Giant panda masih berkaitan dan beruang, tapi giant panda memakan bambu. Rekman itu dikasih rumah kecil atau gede sesukanya, cuman iya, nanti kita bahas di Planet Coaster ya. Nanti kita bahas di Planet Coaster. Kalau Red Panda beruang mini, iya. Red Panda lucu. Red Panda, selain Red Panda apa? Red Panda, Giant Panda. Oh, Binturong. Binturong lain lagi ya. Binturong lain, dan Binturong. Nah, ini nih Formosan Black Bear. Biasanya dia sih jago manjat sih. Kita lihat dulu deh, takutnya dia manjat. Oh, aman, aman. Oke, aman, aman, aman. Habitat. Ya. 17 kurang 1. Habitat species Formosan. Oke. Okay. Oh, dia bisa berenang ini harusnya. Tapi kita nggak bisa terraforming ininya. Di skenario ini nggak bisa, ini disable by skenario. Jadi emang kita nggak bisa bikinin airnya nih. Udahlah. Kasih tempat makan, tempat minum, udah. Tempat makan, tempat minum, kotak donasi, udah beres. Facility. Donation box. Ini donation box. Kita coba kasih hiasan dikit. Apa sih? Kanopi. Bener, mereka imut tapi mereka masih jenis dengan beruang sama panda, tapi hanya ukuran dan warnanya aja yang beda. Iya, kenapa red panda kecil ya? Gue malah ngiranya red panda itu kayak sejenis-jenis binturong gitu. Ayo, Bang Formosan Black Bear dikasih nama Cody. Cody. Oke, tunggu ya. Gue kasih dulu hiasan di sini nih. Kurasi, kasihan juga ntar pengunjungnya nih, nggak ada atapnya lagi. Tunggu bentar. Atapnya sama nggak sih? Oh, sama. Ntar kita kasih atap di sini. Tiangnya juga. Nggak ada tiangnya sih. Pilarnya nggak ada cuy. Ada nggak tadi pilarnya, ada nggak? Oh, ini ada nih. Pilarnya ada, cok. Pilar-pilarnya ada di sini ternyata. Nggak banyak-banyak ya. Nggak usah banyak-banyak ya pilarnya. Nggak bisa di-cancel lagi. Bentuknya kayak mau robo lagi. Bentuknya kayak mau robo lagi nih. Oh iya, ini gue mau kasih tahu juga untuk yang seri Eropa, gue emang belum mulai karena di mapnya itu masih ada ya penyempurnaan dikit lah.
biar layoutnya tuh nggak gimana ya, nggak kosong gitu. Karena kan mungkin temanya itu gue pengen bikin temanya itu kayak tema-tema di tempat-tempat rekreasi gitu. Tapi yang apa ya, luarnya itu modern tapi di dalamnya itu kayak apa ya? Ya gimana jelasin ya? Pokoknya gitulah. Mapnya itu belum selesai, intinya mapnya belum selesai. Sementara on progress karena ada beberapa bangunan yang harus gue selesain. Nanti kalau jadi kita bakalan mulai yang dari Eropa di sana nanti. Dah gini, siapa tadi namanya, kita namain siapa? Cody ya. Cody. Cody berarti anak yang harusnya Koba dan Kobe sih. Nah, kita namain Koba. Cody. Bang, kalau Puma ada nggak bang? Ada, Puma ada. Ini kita lihat di Zoopedia ya. Dia itu namanya bukan Puma sih. Dia itu, bentar. Dia bukan Puma. Ini belum nih ya, Russian Lynx ini belum. Gue udah punya konsep exhibitnya kayak gimana. Kogar ini Puma nggak? Ini Puma bukan? Kogar ini Puma bukan? Population in wild unknown, tidak diketahui. Kogar itu Puma kan? Bang, kapan lanjutin North America bang? Iya nanti lanjutin North America. North America tuh gue mau bikinin Red Panda kayaknya. Red Panda deh. Red Panda. Halo lagi bang, selamat datang kembali. Bang, hari ini live sampai jam 7. Enggak juga sampai jam 7, kelamaan sampai jam 7. Sampai jam berapa bang? Sampai ini selesai. Ini challenge-nya kan udah bentar lagi kelar nih. Ini udah 17. Ini udah Formosan Blackbird udah. Sekarang kita bikin saltwater. Saltwaternya di sini nih. Saltwater. Saltwater crocodile. Kita botakin dulu ya. Lahannya kita botakin. Bengal tiger belum ada, belum. Ini kalau di sini emang nggak ada Bengal tiger. Mungkin ntar di karir apa ya kira-kira ya? Ada sih, tapi bukan yang di sini ya. Ini belum. Di sini kita pakai steel. Bang, kapan desa KKN dilanjutin? Nanti sabar. KKN desa penari. Ntar gue masukin itu ya, gue masukin backsound itu ya, backsound KKN desa penari. Nah, copyright nggak ya kalau gue masukin?
biar lebih itu, biar lebih seram, gue pakai suasananya itu pakai musik-musik, musik-musik horor Indo. Jangan beton deh. Concrete resistant grade 6. Kaca aja lah. Nah ini kita pause dulu. Pintunya kita kasih di mana nih? Wait. Pintu. Dah di sini aja dah, nggak apa-apa, mepet dikit nggak apa-apa. Formosan udah, salt water. Nih one terakhir nih, pellets 18 species. Salt waternya yang mana nih? Joyo. Oh ya, gue baru inget ya, kalau Saltwater itu nama-namanya itu nama-nama Indo semua guys. Setiawan, Kabul, Melati, Banyu, ada Joyo, Marsyanda juga ada, Permata City juga ada, Rimbo, Pratam, Guritno. Nama sampelnya ini diambil dari mana dah? Samplingnya itu dari mana mereka dapat ya? Permata, Joyo. Bikin exhibit apa bang? Ini bikin exhibit saltwater crocodile. Ini challenge-nya ini selesaikan dan bikin 18 species di zoo. Jadi kita bikin exhibit yang terakhir ini saltwater. Tungguin dulu nih, diantarin saltwaternya nih. Duh keren banget lagi. Bikin badak di karir, iya nanti kayaknya ada nanti, cuman nggak tahu di misi yang mana, di karir challenge yang mana, nanti kita lihat. Nah ini nih si karakternya udah pada nganterin nih sambil senyum lagi, sambil nyengir dia. Planet Zoo bisa dilihat? Bisa kok. Planet Zoo itu bisa di laptop. Tenang aja. Mengenai ini, sebentar ya. Apa di remake? Kayaknya di remake deh. Iya kan? Tuh ada, jadi kayak gini. Nggak glossy kayak kemarin tuh kayaknya gue liat tuh kayak agak glossy gitu. Ini tuh kayak agak warna-warna redup gini nih. Terus kayak kulitnya itu, skinnya itu kayak ini ada totol-totol putihnya gini. Udah di remake kayaknya deh. Oh nggak salah ya, informasi yang gue dapat gitu. Tidak tahu kenyataannya gimana. Tiren oil, kita kasih soil. Soil, kita kasih soil.
Dia perlu batu. Oke, nice. Kayaknya komplit. Harusnya komplit sih. Spesiesnya di sini salt water. Gue air asin apa air tawar nih? Banyak banget tempat makannya. Tempat minumnya di sini aja deh. Yang penting dia bisa berenang, nah, aman. Yang penting dia bisa berenang. Erosion links. Erosion links. Salut sama arsitektur. Enggak, ini kan mode mode malas mikir gini nih, mode malas mikir gini kan, kalau the real real mikir ya gini nih. Tapi ini bukan bikinin gua, bikin bukan bikinin gua nih. Ini gila, ini keren banget ini ya. Nah, ini niat banget nih bikinnya nih. Ini harusnya challenge-nya udah selesai loh, ini udah 18. Research complete. Oke, okay, research complete. Kita suruh si veterinary keeper sama veterinary-nya buat nyari ini nih. Veterinary. Research juga selesai. Europe dong. Enggak apa-apa, Europe aja. Sekarang ini challenge. Harusnya challenge-nya selesai, udah 18. Tunggu, jangan-jangan ada hewan yang lain lagi nih. Basis 18. Tapi kita baru selesaikan 17. Tadi udah masuk. Wait. Kita hitung manual. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Wait. Oh, baru 17. Oh, ye, yeah, satu lagi. Ternyata satu lagi, guys. Indian people. Ya. Indian people belum. Bang, salah kalau dikasih nama buat Barong. Barong, kita kasih nama Barong. Permata. Ini ya, Joyo. Udah bagus-bagus Joyo dikasih nama Barong. Oke deh, gak apa-apa ya. Barong. Dah, udah tuh Barong. Si Barong lagi apa nih, tidur. Kerjaan buaya gini. Kalau nggak godain si betina ya tidur ya kan. Kasih fasilitas donation box. Ayo Bapak Ibu silakan didonasi ya buat kesejahteraan para buaya-buaya ini. Ini saya kasih spesial deh. Ini kasih payung biar nggak kepanasan. Tuh saya kasih payung biar Bapak Ibu nggak kepanasan. Wih, makasih. Kita dikasih payung ya kan, langsung jadi donasi. Ntar kita kasih tempat duduk. Tempat duduk nih. Ini Bapak saya kasih tempat duduk yang nyaman juga ya di sini ya. Nongkrong tuh, cerita curhat tuh sama buaya. Ntar duduk di sini terus curhat sama buaya. Eh, mau ngapain nih buaya? Barongsai.
Oh iya, sesuai nama temanya ya. Cuma disingkat ya barongsai jadinya. Business Food Enrichment, tunggu bentar ini. Di sini researchnya udah selesai. Belum, belum. Salt water. Ini satu lagi nih. Salt water. Keeper cannot reach the habitat. Habitat no keeper assigned. Kasih keepernya juga di sini. Keeper untuk menjaga area Formosan. Nah, udah ini Formosan. Formosan. Oke. Sip. Tunggu bentar researchnya selesai ini kan bakalan kebuka nih. Achievement-achievementnya nih. Kita bikin dulu itu ya. Indian people di ini aja deh. Gue botakin dulu. Pintunya dari sini aja deh. Oh enggak, kita bikin ini aja. Indian people-nya ini bisa dimasukin sama pengunjung. Kita pakai ini, guest quest. Guest get. Halo Muhammad Mukli, selamat datang. Enggak ada bikin roof aja bang buat pengunjung. Oh iya, nanti kita bikin ya. Apakah sudah selesai bikin kafe di tempat biawak? Belum. Udah yang di wetland udah. Tapi belum ada kafenya sih. Exhibit biawaknya udah selesai. Exhibit komodo maksudnya udah selesai. Tapi kafenya belum ada. Bang, kalau salt water perlu di air tawar bang. Iya. Makanya hati-hati tuh kalau di sungai-sungai tuh. Jangan asal langsung lihat air langsung nyebur. Lihat dulu situasi. Nyebur-nyebur hilang. Nyebur-nyebur langsung di surga. Ya kok ya kali. Ya kalau masuk surga, kalau enggak udah mati ditelan buaya. Enggak masuk surga lagi. Ntar ini kita bakalan konekin di sini. Taman Indian Peaceful. Ini kok banyak sekali. Tiga diaps, oke. Net support curb. Nggak mau di flatten dong. Kita bikin taman Indian Peaceful nih. Atau bentar bisa nggak mereka lewat sini? Iya, kenapa gue pakai jalanan ini ya? Ini kan buat entrance. Harusnya gini. Salah dong. Telat nggak nih bang? Lalalala sialala. Oh iya, halo Lala. Oh, baru nongol. Udah telat banget. Silakan Anda push up.
50 kali sambil tahan napas. Dan cara ketiga, ikutin patuhi perjalanan tur ke surga, surganya enjoy. Di guide dong menuju surga. Cara pertama, cari yang ada papan bertulis hati-hati buaya. Cara kedua, terjunlah ke sungai. Cara ketiga, sudah selesai. Jadi sebelum kalian merasakan cincang. Aduh, ini itu namanya tur bunuh diri. Nah, ini taman edukasi untuk mengenal Indian people. Tapi ini jujur di planet zoo itu ada beberapa hewan yang sebel banget gue untuk bikin exhibitnya, bahkan untuk peliharanya pun males karena kadang-kadang perkembangbiakannya itu cepat banget, jadi bisa cepat overpopulasi. Nah ini udah, kita coba masukin ya, Indian Peaceful. Baru bangun tidur soalnya, wah tidurnya lama banget ya. Indian Peaceful, oke. Jantan. Oh ini bagus, Sheila. Ini Sheila Gold. Suara apaan sih? Suara monyet. Lah. Oh. Ya, ini harus ditambahin lagi satu pintu. Oke, oke. I see. Dan setelah di surga jangan minta pulang ya. Kalau udah di surga habis ditelan buaya jangan minta pulang. Bang, besok live jam berapa bang? Kita lihat besok. Kita lihat besok kalau misalkan bagus sih sebenarnya habis Jumatan sih. Habis Jumatan kayaknya. Pokoknya nyalain aja notifnya kalau misalkan besok gua live. Pastikan notifnya udah nyala. Jadi biar nggak ketinggalan live. Oke, okay, Indian Peaceful-nya bakalan dikirim. Hari mulai senja. Langitnya juga bagus. Tapi kelihatannya mendung ya, ada berawan gitu. Yes. Nenek Nancy akhirnya ngomong lagi nih. Oke, okay guys, bentar lagi kita gold. Increase average habitat species overall welfare to 90%. Ini challenge yang lumayan susah sih, karena welfare-nya itu harus 90%, artinya semuanya harus bagus. Kita mulai dari yang baru kita masukin tadi di sini, nutrisi makanannya kita naikin, keeper nutrisi. Tunggu, tadi saltwater crocodile, underwater fish feeder, belum researchnya belum selesai. Formosannya last meal quality nggak bisa turun apa. Oh, keepernya nggak bisa turun ke bawah, makanya nggak bisa makan dia tadi. Gak bisa di terraforming soalnya. Nanti kita dekornya nanti dulu. Ini Indian Peaceful-nya, dia perlu toys dan food enrichment species Indian Peaceful.
Ball, ini football. Rice ball. Tempat minumnya kita taruh di tengah. Ini udah bisa masuk belum sih? Semuanya injury. Kita kirim ke bentar. Rumah sakit mana nih rumah sakit? Oh, ini. Ya nggak bisa. Oh, ini ada kura-kura nih. Ini siapa yang nanyain kura-kura nih? Ada kura-kura nih. Obi namanya. Jaha. Obi dan Jaha. Ini flamingo juga. Flamingo juga lumayan cepat juga kalau untuk pertumbuhannya. Jadi kayak cepat banget untuk overpopulasi itu cepat banget. Indian Beaver. Okay, ini Indian Beaver. Harus 91 semua ya. Ini 81 rata-ratanya. 81. Okay lah. Padahal gue pemula di Planet Zoo. Jadi Planet Zoo installnya di mana atau harus pakai kaset? Lewat Steam. Lewat Steam. Bang, VGA-nya pakai apa buat record Planet Zoo? Pakai VGA MSI 1660, tapi bukan yang super ya, 1660 biasa aja. Bang, bikin kandang rusa. Kandang rusanya udah ada di sini, udah ada dua. Tapi ini masih, ini antelop sih. Antelop satu, terus satunya di mana tadi ya? Satunya di mana ya? Ada nih di sini tadi. Cuman gue lupa di mana tempatnya tadi. Tuh, masuk. Ini pengunjung pertama kayaknya yang masuk nih. Udah ada ya sebelumnya. Kita kasih kotak donasi. Ih, makin rame dong. Kasih di sini lagi satu. Kita research lagi. Saltwater Crocodile. Oke, okay, Timber Wolf. Sudah. Harusnya tambah lagi staff gak sih? Harusnya sih ya. Staff Keeper. Kipernya untuk di sini belum. Indian. Pee wolf enggak tuh. Jadi pee wolf enggak tuh. Terus ini di sini kamu jagain apa ya? Kamu jagain, oh ini saltwater belum ada. Saltwater. Nah, udah beres semua, udah ada yang koordinir. Bang, bikinkan. Bang, gue sebentar lagi pamit mau ke bengkel sepeda soalnya mau dipakai hari Minggu. Mau dipakai buat apa? Buat itu ya, goes ya. Enak ya sepedaan ya. Ya udah. Dibenerin aja dulu sepedanya. Kan biasanya di bengkel sepeda tuh lagi rame kan. Lagi hari-hari libur kayak gini nih, kesempatan orang buat servis sepeda dan lain-lain. Bunga ada nggak? Ah, bunga ternyata bisa. Gue kira nggak bisa.
Mantep. Kasih bunga-bunga nih. Jadi kayak taman ya kan? Spontanitas ini. Target saya gua konsentrasi dulu. Biasanya kalau kayak gini nih harus harus dikit-dikit fokus nih biar rapi. Bedaan ke gunung itu ya, Mount Chiliad ya. Oh, di sini kita kasih itu aja deh. Kasih si Finch. Bambu. Kan Chinese tuh identik dengan bambu. Harus ada atmosfer bambunya juga. Suasana bambu-bambu. Apa yang di scroll sih, dicari kan bisa. Raflesia Arnoldi. Emang ada? Oh ada ya. Tapi udah kebuka nggak sih? Harusnya sih kebuka. Karena kalau di sini, oh ini nih. Titan Arum namanya. Nggak ada Raffles Arnoldi, cuman bunga bangkai ini, bunga bangkai. Oke. Ini sini. Nggak bagus. Si patung kali ya, kita kasih patung coba. Di sini kita coba kasih patung panda. Indian people harusnya. Kok jadi panda sih? Oh nggak ada, ya udahlah, ini aja dah, ini aja. Patung kucing main megangin bola. Nah ada. Fonten belum ada, fonten belum ada. Bang Sakura, oh iya Sakura ya. Sakura, Sakura itu blossom ya, blossom. Nah ini, Cherry Blossom. Ih cakep cuy, mantep. Beautiful jadinya. Tengahnya ya, tengahnya kita kasih juga.
Mantep. Sinematik, sinematik, kita kasih sinematik sedikit. Cepatan lagi sinematiknya. Coba ini deh, explore mode. Lokasi kayak kolam bang, tengah-tengah. Oh iya. Tapi nggak bisa sayangnya cuy, ini nggak bisa nih, nggak bisa di terraform. Tuh nggak bisa. Makanya tadi gue cari ini nih, gue cari ini kan, fonten nggak ada juga. Udah bagus nih di sini kita bikinin itu kolam air gitu kan. Tapi sayang nggak bisa. Ini challenge-nya, oke, 80%. Kita ke salt water dulu, kita satu-satu dulu benerin ini. Habitat tadi salt water, Indian people kan belum. Kita ke salt water dulu. Salt water. Oh, belum ada ya? Research. Tambah staff lagi ya. Kita tambah staff lagi deh. 2. Veterinary 1 2. Ini buat jaga di salt water, ini satunya buat jaga di Formosan. Mekanik juga udah beres. Cepet banget ya. Ini nyari buat si salt water udah. Semuanya nyari, oke udah. Sama satu lagi nih apa tadi ya? Jain Pandau kapi udah semua. Aldabra yang kecil-kecil biasanya cepet nih kalau yang kecil-kecil untuk di riset. Ini Australia, Europe belum selesai, Indian lah, Indian. Indian paling deket sama Cina. Udah kita tungguin. Siberian Tiger belum, sabar. Formosan Black Bear udah ada. Oh ini udah ada mainannya nih. Kita kasih jalan ke bawah. Pantesan tadi itu si kipernya nggak bisa ke bawah, ternyata belum ada jalannya. Wih, turun salju ini udah bulan Oktober turunlah salju di kebun binatang Chinese. Iya guys ya, emang bulan Oktober tuh di Chinese turun salju. Emang turun salju sesuai nggak sama dunia nyata bulan Oktober? Nggak menentu juga sih ya, apalagi kayak sekarang nih iklim nggak karu-karuan.
Formosannya udah. Last mail quality, harusnya ini bisa naik lagi. Last mailnya itu bisa kita naikin nih sih, dari grade 1 ke grade 2. Katanya mau bikin Siberian Tiger, Bang. Siberian Tiger udah kan, yang belum dibikin itu Animal Fight-nya. Gua punya rencana mau bikin itu Colosseum dulu. Kemarin mau bikin sih tapi nggak jadi-jadi. Tadi malam gue pengen bikin, tapi gue pikir ah live aja dulu deh. Nah ini udah, harusnya mereka udah bisa meningkat sih welfare-nya tuh kan. Enrichment masih ada species toys, species food juga, species void, toys, food dan toys. Oke, berarti tinggal last meal quality. Untuk makanannya kita naikin jadi grade 2. Oke, anggap aja ini udah kelar nih, udah masalah welfare-nya udah. Ini salt water produk adalah kita naikin jadi foodnya jadi 2 atau 3 deh. 3. Terus untuk enrichment oke. Oke, salt water krokodil beres. Sementara ini beres dulu. Kita ke habitat dulu, beresin toys dan food enrichment-nya. Bang kasih lagu. Ya ini ada lagunya, cuman mungkin lagi berhenti kan tadi. Hadir, halo Arki Ramadan Gaming. African Lion, Bang. African Lion belum. Ini kan karir mode, jadi belum ada nih. Nanti mungkin di Afrika ada. Di Afrika ada, tenang ya. Salt water, oke udah banyak nih. Blood pumpkin favorit gua nih. Sprinkle, terus restrain feeder. Coba kita lihat welfare-nya, nice. Tinggal last meal-nya aja, species toys. Water jet, maybe here. Wah mantep. Berarti sama dong. Ini kita kasih ini juga. Enggak lain. Ini enggak. Sprinkle. Oke, naik 85%, dikit lagi. Kalau yang panda udah semua. Kayaknya tinggal yang hewan-hewan baru aja nih. Kita ke oke, ini udah selesai lagi, research complete. Kayaknya Indian people deh. Indian people kayaknya selesai, kayaknya jadi 90% semua. White. Kita percepat semuanya. Kita gila. Makin naik dong. Duitnya makin banyak. Kita kasih itu lagi. Kotak donasi lagi di sini. Kandang buaya yang jelek banget ya.
Kandang buayanya yang buruk banget ini. Bang, aku pamit bang. Aku mau istirahat, besok mau ujian nasional. Oke, semangat ya ujian nasionalnya. Mudah-mudahan besok lancar. Jangan lupa belajar juga. Jangan cuma istirahat, tapi belajar juga. Velociraptor bang. Iya, yeah, Jurassic World juga ya. Makan bang, oh ya silakan, silakan Mama Nabul makan dulu, makan makan. Wah udah masuk nih masakannya. Bang bikin kandang beruang grizzly. Research complete, formation black bar, tunggu. Yang ininya kok belum sih? Indian people. Eh, ada gift nih. Apa nih? Research complete. Oke, okay, Indian people. Harusnya udah ada itunya dong. Habitat enrichment-nya harusnya udah ada dong. Indian people. Oke. Okay. Nah, ini nih forage box-nya kita taruh di oke, okay, forage box sudah. Slow feeder. Terus sprinkle. Wih, nggak bisa ditaruh di bawah dong. Tempat tidur ya. Oh. Tempat tidurnya kita taruh di aman dah, aman-aman. Tempat tidur udah. Sekalian Tyrannosaurus X semuanya aja kita masukin semua di sini. Jadi planet dinosaurus, planet Dino. Film kesukaan gue Rugrats. Rugrats. Tanggara Gret. Last meal quality, kita naikin dulu last meal quality. Delapan. Oh, Timber Wolf. Ya, baru ingat Timber Wolf juga belum. Tunggu, ini apa, bayangan apa nih, cebong balon. Oh, banyak balon ternyata. Gue kira kayak bayangan ke cebong gitu tuh kan. Komplit kah? Last meal quality. Harusnya komplit sih. 1% lagi. Untuk ratingnya. Untuk ratingnya. Mana ratingnya ya?
Selesai sih harusnya ini teman-teman. Kecebong. Iya, bener. Tadi bayangan balonnya tuh kayak kecebong gitu. Makanya gue kaget kan. Terus banyak lagi. Kalau yang tadi kan satu tuh. Gue kira kan bayangan tikus. Tikus terbang. Ternyata balon. Kecebong ternyata dong. Tunggu-tunggu. Ini harusnya udah selesai nih. Tempat makan udah. Lagi enggak sih? Kita kasih banyak aja biar nggak bosen makan yang banyak. Time Wolf. Oke, dah. Apa lagi ya? Ini udah semua. 89. Apa lagi ya? Ini? Kalau pandanya udah 100% Indian Pivol ya kali. Last mail quality. Oke, coba kita kasih satu lagi nih. Indian Pivol. Nggak selesai challenge-nya, nggak asik nih, jadi harus kita selesaiin dulu. Indian Pivol, tempat makan udah sih. Harus research-nya selesai dulu. Meganthropus paleojavanicus. Kalau bosan sih ya udah ganti game dari tadi. Oh ya, ngomong-ngomong soal game horor tadi malam, kalian paling 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 kalian takut nih nontonnya, makanya suruh ganti game. Pasti pada takut ya kan? Iya, tungguin aja ya yang Jurassic World Evolution. Tungguin aja di live streaming gue, soalnya gue random kadang bisa tiba-tiba kayak pengen main Planet Zoo, tahu-taunya gue langsung streaming yang lain gitu. Jadi tungguin aja di live streaming. Seru juga sih, World Evolution seru. Ini apa lagi ya? Udah semua kan? 75% last mail quality udah. Oh, kayaknya tunggu last mail quality-nya jadi 3. Oke. Harusnya challenge-nya selesai. Apa yang Formosan? Formosan belum selesai. Oh iya cuy, yang Formosannya belum nih. Coba kita tambahin lagi deh. Formosan kita kasih lagi untuk toys dan food enrichment. Formosan, oke. Bisa dinaikin gak ke level 3? Last mail quality-nya. Oke. Harusnya komplit. Abang punya peliharaan ada? Kucing, 3 ekor.
Kayaknya kucing itu deh. Kucing antara kucing Persia gitu atau kucing kucing luar sama kucing kampung kayaknya jadinya. Warnanya bagus, skinnya bagus. Cuman bentuknya tuh kayak kucing kampung jadinya. Harusnya sudah ya. Smell quality udah. Ini semua udah 100%, Timber Wolf sudah 100%. Di mana yang belum 100% ya? Indian people 75%. No fat. Oh, fatnya belum. Udah ada AI lurus, Volgian atau Red Panda? Kayaknya itu ya. Kemarin gue lihat di mana ya? Ada info kalau Jurassic World Evolution tuh mau ada DLC baru ya. Terus gue lihat kayak skinnya tuh kayak ada bulu-bulunya gitu, nggak tahu hewan apa ya kira-kira yang di Jurassic World Evolution. Bang pamit mau sholat kalau masih sempat nonton lagi. Ini paling udah kok, udah kelar habis ini. Sholat aja dulu. Bentar lagi selesai nih. Mau udah 100. Promosan juga harusnya udah 100 sih. 75. Berarti nunggu ini. Nunggu researchnya selesai. 100% semua. Daripada nganggur kita benerin aja semua nih. Kita suruh research. Bang gak ngantuk. Ngantuk sih. Tapi kita harus selesaikan ini dulu. Minimal misi ini selesai nih. Tuh malah turun. Tadi udah 88 malah turun. Jangan-jangan ini nih. Udah. Ini paling sih Formosan Blackbird ini nih. Tinggal di Tracer level 6. Nunggu ini selesai nih. Lama juga researchnya ya. Coba kita POV dulu di Indian People. Ngomong-ngomong kalian udah pada makan belum nih? Nonton-nonton lupa makan. Bang Out dulu mau main game Minecraft. Oke. Nanti ya kita sometime kita bakal mainin game Minecraft. Nanti ikut lagi kalau live lagi. Oke. Silakan hibur diri kalian dulu. Refreshing dulu. Makasih, Rimo buat Tremora. Thank you ya. Ih, kaget gua ada Hulk Hogan di sini. Lama banget ya. Promotion Blackbird.
turun lagi jadi 85. Kita cek satu-satu dulu kalau gitu. Ini udah 100 tadi. Kalau Chinese pangolin. Oh iya ini. Ini pangolinnya nih. Oh iya bener. Siput, siput, siput. Terus Tommy. Tommy research pangolin. Ada tamu nih. Ada Ahmad Hafiz, ada Cake Bay, Chris Temple, Esindra. Siapa lagi nih? Banyak ya tamunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku lagi di zoo. Bang main sambal gay. Ada gua sambal gay. Tapi pingnya gede banget, gua enggak pakai LAN kan. Jadi pingnya gede banget. Enggak tahu ya kalau sekarang. Kalau main stumble guys. Ini researchnya tidak selesai. Formosan dong. Nah, Formosan ini udah selesai. Harusnya bisa kita naikin last mile quality-nya udah 100% sih. Ini udah 100%. Terus panda, Chinese pangolin aja tadi nih yang belum. Tuh. Ini flamingo. Oh, flamingo ternyata. Udah oke, flamingo. Ribet juga sih ngurusin kayak gini kebun binatang ternyata. Serius lagi di kebun binatang. Central Park Zoo and Resort. Central Park Zoo and Resort itu di mana? Di Singapura. Makan dulu lah bang, soalnya udah ngantuk. Iya, makan aja dulu kalian, makan dulu, isi perut dulu biar semangat lagi. Kalau mau tidur silahkan tidur. Flamingo, giant flamingo, greater flamingo, sorry. Tempat makan. Looks like you've got everything humming away nicely. Nice. Well, it seems that with our new pandas and other species, we've attracted lots and lots of new guests. Please. Let's work on making sure those guests are kept happy. That means making sure they have great views of the animals, lots of places to buy food and drink, and, well, lots of places to get rid of food and drink. Toilets. Open the guest net, you should net view mode. Where to put your guest facilities, though. View mode. For instance, don't put all of the food shops in the same place. Just look at how the guests are distributed. Di Medan Jalan Pancur Batu. Oh iya, di Medan yang baru buka itu enggak sih, yang kemarin didatangin sama Alsat. Iya bukan. Terjun bisa menghilangkan kegabutan. Jangan juga terjun dari mana? Biasanya toilet block. Okay. Toilet. Ini udah berapa jam sih? Tunggu bentar, gue cek dulu ya guys ya. Udah 2 jam, oke. 2 jam setengah, udah deh guys ya. Jadi kita lanjut lagi, ini udah selesai semua sih. Ntar paling cuman tinggal nambahin ini, nggak ada hewan lagi. Spesiesnya udah 18 semua.
Oke, sebelum kita closing, gue kasih tour dulu buat kalian semua. Kita pakai explore mode. Researchnya selesai. Mekanik juga selesai. Ada hewan kabur. Terus apa lagi nih? Oke, researchnya juga selesai di sini. Oke, kita tour ya teman-teman di kebun binatang ini. Open head map. Ini ada satu kelompok merah-merah nih, nggak happy mereka kayaknya karena ada itu hewan kabur. Ya, jadi kita bakalan tur di sini di kebun binatang kita ini. Di sini ada siput. Nih tadi udah ya. Ini ada juga namanya itu Lehman, katak Lehman. Ini tadi sudah di sini, kita lanjut. Gue bingung nih. Oh, di sebelah sini. Ini ada panda. Tapi pandanya nggak ada. Gimana pandanya ya? Nih, panda di sini. Kayaknya di sebelah sini deh. Nggak ada pandanya. Kayaknya lagi di dalam rumah deh. Tapi di sini kita ada red panda tuh. Mana sih? Masuk aja lah ya. Kita masuk. Kita cek. Ada nggak? Kok nggak ada? Oh, ini ternyata di sini ini ada red panda 2 ekor di sini. Panda kecil-kecil, panda mini. Terus di sini juga ada gharial. Itu buaya tadi ada yang besar sih. Tadi buayanya ada yang gede. Ini kenapa orang pada lari-lari? Hewan apa sih yang kabur? Padahal dia cuman keluar dari itunya sih, dari area nolnya doang. Oh, ini nih. Tuh di sana ada gharial. Eh, bukan, itu tapir. Tuh gharialnya ada di situ. Enggak tahu ada bunyi alarm kayaknya pada kabur sih. Mungkin keluar dari area teritorialnya. Makanya bunyi-bunyi tuh. Nah, di sini ada okapi. Nih ada bir tapir sama okapi. Okapi. Terus ini yang baru kita bikin, timber wolf. Tuh makanannya nggak dihabisin, dagingnya kelihatan lagi, tulang-tulangnya. Ini timber wolf. Terus ini apa ya? Oh, ini masih panda tuh, pandanya ada di sini. Kemudian ada Formosan Blackbird itu ada di sebelah sini. Jauh banget ya. Di sini ada Hippotragus niger. Ini antelop. Ini jenis antelop. Tapi di sini dia cuma satu, nggak ada pasangannya guys. Dia jomblo di sini ya. Ini salah satu antelop jomblo. Nggak tahu kenapa nggak ada keluar di animal tradingnya. Emang sengaja dibuat jomblo kali dia. Zoo apa namanya? Ini zoo apa ya? Panda Park. Nah, kalau di sini Formosan Blackbird. Ini Formosan Blackbird-nya di sini cuma ada 2, tapi semuanya sehat-sehat. Luas banget. Lalu di sini, oh di sini ada juga satu panda tuh lagi makan ternyata. Lucu ya kalau lihat panda ini, gue bener-bener pengen banget lihat panda di mana sih? Di rumah panda itu di mana? Di mana guys? Rumah panda itu letaknya di mana? Di
Di Palem eh di Palembang kok di Lembang atau apa di mana sih? Di Jawa Barat apa di mana? Ini ada saltwater krokodil di sini, sama Indian people. Kita coba masuk di exhibit Indian people nya. Banyak banget ya, 1800 guest. Wow. Ini di Taman Indian People. Udah bisa terraforming nggak sih? Belum bisa, emang nggak bisa. Jadi kita nggak bisa tambahin kolam ataupun waterfall. Harusnya bisa sih. Bagus sih kalau bisa. Ini si Indian People-nya. Dan kita ada di tamannya nih teman-teman. Kalau tempat tidurnya di bawah sini, dekat ruang staff. Oke, jadi karir yang di Panda Park ini anggap aja udah selesai teman-temannya, karena ini tinggal dikit aja lagi. Lagian kita kayaknya udah dapat yang gold juga, jadi tinggal nambahin dan improve view-nya aja sih buat para pengunjung. Oke teman-teman ya, nanti kita lanjut lagi di live streaming berikutnya. Terima kasih karena udah nontonin, jangan lupa dikasih like-nya dulu. Dan buat kalian, semoga selamat menikmati hari liburnya. Dan buat kalian yang masih ada di room live streaming ini, terima kasih ya. Di sini ada Lala Shalala Nabila, ada Arki Ramadan Gaming, ada Sabila Ramadona, terus ada juga yang lain tadi udah gabung. Ada Bintang and Waterfire, sorry baru gua sapa, gua baru baca. Dan Aldo for you juga, bang ini permintaan terakhir bang Manjura, telepon bikin kandang Indominus Rex dan Inrosion. Oke teman-teman ya, nanti kita bakalan lanjutin lagi di live streaming berikutnya. Gue mau istirahat dulu, gue juga udah sejam, dua jam lebih nemenin kalian, dan kalian juga nemenin gue. Oke, jadi tetap semangat, tetap jaga kesehatan, see you di next stream. Gue Remora, bye-bye.